Semuanya sehat? Sepuh sik ngertos. Wong kula niki nggih namung ndambel ngeten niki nggih namung neruske mawon. Dan asal usul ajeng ndamel graba niki nggih riyen nggih wonten sing ndamel tiyang sepuh-sepuh riyen. Dik tak sepuh niki kan sing ndamel pertama kali ndamel nggih. Niki nggih tesih wonten sing gesang, tesih gesang. Tapi pun boten saged merdamel mergi umure pun sang dosa langkung. Damel nih kalau dek genuk nih kalau niku jaman riyen. Tempat damel bakar gerobak wonten. Nek damel niki mangke nggih ajeng bakar rek dek. Niku pun tak pepe niki nggih ajeng dibakar. Teng ler mriku lho. Sak wingine griya niki lho dek. Mangke bakare mergi gabung ya dek, kula gabung kali ini bu dere kula sari ngawau yang tempat kali nyalep gami nak nyalep gami ini ku disalep teng saben dek, kadang gitu teng griyo mak, teng mereka gak wonten tumpukannya kok gak numpuk gami kesehariannya tiang mereka entang panah iya ndamel ngeten iki nek tiang riyen lho dek niku ndamel ngeten iki tapi nek bocah sak niki nggih pun mboten purun mergi nggih merdamel sanese niki wonten tanah duka ingkang tanahe dijamel wonten saben mriku niki mendete niki lho dek lempung niki lho damel graba niki mendete teng saben mriku lho dek tebe kok dek mendete nggih kali tosa kadang nggih kali sepeda motor. Boten nek tempat umum boten wonten tapi nggih pribadi niku. Bukane nek damel niki nggih bukane nggih teng tanah iki piyambak-piyambak boten teng tanah umum. Jenengan gadah genok abi. Niku. Atas ya wonten niku umpun puluhan tahun niku. Pun puluhan tahun dik niku pun enten nak kali dosenan tahun wong sik damel mawon pun bae kerja kok. Niki wonten setunggal tesih gesang niki, tapi umure pun sangang dosa langkung. Tesih gesang kok tiyang. Teng niki lho dek, pokokane bakule niku nggih wonten sarang, wonten bulu, nggih jati rogo, nggih kali wonten Mbak Boyo kantune niku sing nyumur niku. Mangke terus di story. Ya ngirim pinten atus gram. Nggih sak tosan niku, Dek. Dek, sak tosan niku bek niku. Regine pinten nambah? Regine niku nak ngaron ngoten niku 7000, Dek. Nek regine kawit riyen ngantos sak niki niku nggih benten wong nak riyen niku dhuwit saithik pun kata ngoten le. Dan nak sak niki dhuwit kata nggih saithik mergi nek diblanjakke nggih pun niku kok nek dhuwit sak niki lah nggih. Bentene nggih niku. Nek riyen dhuwit sithik niku pun angsal marek-marek. Dan nak sak niki dhuwite kata nggih angsal mok kedhik. Nggih. Yeah. Mboten niku jenenge nggih pernah sedaya
Nggih nek kula mboten, Dik. Tapi nek kancane kula nggih wonten namung setunggal tok niku. Mergi nggih jarang sing niku kok, Dik. Jarang sik tumbas kok. Nggih wonten sik tumbas tapi do tumbas teng peken, Dik. Peken nggih setoran saking mriki-mriki niku. Jempon Mbak informasi ini niki saking kelompok kula. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Guru, pada pihak desa, pada Bumdes, pada warga desa Baru Mulia, pada penjual, Pak Kalora Warung Pantai Balongan, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena panjenengan sedaya sampai memberi kesempatan kepada anak-anak kami di dalam belajar tentang kelompok sosial penghasil jerabah Balongan. Bapak Ibu dan anak-anak guru yang tentu kita ketahui bersama bahwa sumber belajar, kita punya sumber belajar yang sangat luar biasa, tetapi kadangkala kita tidak melirik bahwa itu sumber belajar. Apa itu? Sumber belajar itu adalah para penghasil jerabah Balongan. Mengapa ini menjadi sumber belajar? Ya, karena perajin Balongan ini tidak hanya sebatas membuat perkakas rumah tangga dari tanah, tetapi proses pembuatannya menggunakan sain. Kalau mulia ada yang menyebutkan kalau warga di sekitar sini dari Kelontong itu adalah dulu namanya Bongko. Mungkin dulu Pak Jenengan, generasi kakak Jenengan itu kalau di Klagan tidak ada Balong Mulia, tapi adanya Bongko. Bongko itu ada yang bilang itu adalah Bongko itu Bongkotan. Bongkotan itu adalah apa ya, paling duluan atau ujung apa ya istilahnya, karena mereka Bongkotan itu paling yang bawah itu ya, itu Bongko itu ya, Bongko dari kampung Bongkotan itu ya, para tua juga semacam itu. Terus bisa dikatakan Bongko itu karena kebetulan atau apa, itu adalah obong-obong kroto. Kroko itu adalah sejenis tanaman yang menjalar, yang banyak jenis asam ini biasanya banyak di sawah-sawah ada. Jadi dulu dari teman-teman di sini itu juga mau kita ambil tanaman itu, karena itu memang ada namanya tanaman kroko. Kroko, nah kalau kroko kan tanaman bunga kecil itu, tapi tanaman kroko itu apa bolehnya besar menjalar gitu. Ya gitu. Sudah dibuang, setelah itu sudah dibuang dibaca. Tapi yang besar-besar kenapa sudah ada generasinya? Karena pesenannya itu jarang, gamennya yorodon anger, terus bersaingan dengan produk-produk sekarang. Nah itu, makanya tadi hanya ibu-ibu paling 1, 2, 3, 4, sekitar 5 yang buat yang besar-besar itu tadi. Tapi kita sudah ratakan kelompok A, B, C, kita rasakan supaya ini terlalu. Yang membuat pelajaran saja sudah kita kurangi karena kan motifnya yang bisa hanya membuat pelajaran saja. Tapi untuk sampah ini ya biasanya kita tumbuk, seperti tumbuknya di tangan gitu aja. Itu pecahannya namanya kreweng. Nah kreweng itu biasanya dulu gitu kayak bernyambel dibakar gitu. Nah itu ya benar. Sampai toko.
Karena mencari pelayanannya itu harus di barokah. Masya Allah.